Selamat sore, pemirsa Ad Media Papua. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program dialog kita edisi hari ini, hari Jumat 28 Januari tahun 2022. Senang sekali sore ini kami bisa menjumpai Anda dengan para bintang tamu yang sudah boleh hadir di studio Ad Media Papua pada sore hari ini. Dan tentu saja dengan kami sudah menyiapkan satu topik yang menarik yang akan kita bahas bersama, yaitu berjuang keluar dari zona degradasi. Dan tentu saja yang kita bicarakan dalam hal ini adalah tim kebanggaan dan kesayangan kita, tim Persipura Jayapura yang saat ini sedang berlaga di Liga 1 ya. Dan saya akan memperkenalkan dulu teman-teman atau kakak-kakak yang luar biasa yang sudah boleh hadir pada sore hari ini dengan yang ganteng-ganteng pastinya ini. Saya perkenalkan dulu ya, ada di sebelah kanan saya yang pertama adalah Kakak Reza Kaitan. Ini pemain sepak bola juga, mantan pemain sepak bola. Dan juga beliau itu sekarang menjadi, ini diketawain sebelah sana. Iya, beliau juga saat ini merupakan seorang pendiri sebuah sekolah sepak bola di Papua. Kita akan tanya-tanya sedikit nanti soal ini ke Kakak Reza. Dan apa kabar dulu? Gimana kabarnya? Ya, baik. Ketemu baik. Lagi kita. Baik. Jadi kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan saya ya untuk masyarakat. Oh, baiklah. Dan untuk dunia sepak bola juga seperti ya. Iya, seperti baik. Itu. Dan di sebelah Kakak Reza adalah kita pasti semua kenal, kita pasti semua tahu, dan banyak masyarakat Papua yang pasti rindu melihat beliau ada di layar kaca lagi. Di sini ada coach, saya bilang coach saja ya. Oke. Coach Eli Aiboy, yang kita tahu bersama beliau juga merupakan mantan pemain timnas Indonesia ya. Persipura juga ya. Persipura juga. Iya. Apa kabar Kakak? Kabar baik sekali. Sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya juga melatih. Kemarin selesai dari habis pegang Liga 2 Persija Warwara Open, ya. Dan sudah break liganya, sudah selesai. Sudah tahu siapa yang juara di Liga 2. Baik. Dan kesibukan masih menunggu dan ya melatih. Melatih. Melatih akademi juga di sini. Sekarang menetap di Jayapura kan? Hah? Menetap di Jayapura? Iya, menetap di Jayapura sini. Jayapura. Jayapura. Dan sedang juga mungkin kerjasamanya untuk sekolah sepak bolanya? Iya, membantu si Bang Reza nih. Ya, luar biasa, ya. Baik. Dan di sebelah sana ada Kakak Danton yang senyum-senyum dari tadi. Apa kabar Kakak? Puji Tuhan, Manuel Wangga. Baik. Iya, mungkin juga pemirsa di rumah kangen sekali melihat beliau. Beliau ini yang biasanya cuma di lapangan, saat ini ada di dekat kita, ada di sebelah saya, agak grogi juga ini. Baik, apa sekarang kesibukannya apa Kakak? Mancing. Wow. Mancing apa? Melaut. Oh, mancing laut. Bikin mancing yang lain. Melaut. Sepak bola gimana? Masih? Kalau saya udah tidak. Sudah tidak? Tapi kecintaannya pasti dong. Pasti. Baiklah. Dan sekali lagi senang sekali Kakak bertiga ini bisa hadir pada sore hari ini. Dan kita tahu bersama nanti malam ini akan ada laga antara Arema dan Persipura Jayapura di Liga 1. Kita tahu bersama Arema ini sedang berada di posisi puncak ya. Kemarin sempat ditahan imbang sama PSIS kalau nggak salah. Yep. Dan akhirnya turun ke posisi kedua. Kemudian sementara Persipura yang satunya sedang berusaha naik lagi. Yang satunya sedang berusaha untuk keluar dari zona degradasi. Tentunya ini akan menjadi pertandingan yang seru. Apalagi melihat sejarah juga antara keduanya ya. Siapa yang duluan ini dari coach melihat pertarungan ini ntar malam akan ini sangat gesit untuk sebentar malam pertandingan. Yang satu dia mau naik menjadi kasta paling tinggi, yang satu harus keluar daripada zona degradasi. Nah, di sini memang pertandingannya sebentar malam memang 50-50, 50-50 dan all out. Kita juga Persipura sendiri juga tidak mau kalah. Karena dalam sejarah juga Persipura sangat bagus melawan Arema. Iya. Seperti itu. Kalah kayaknya kalau di head to head Persipura Arema masih menang Persipura ya. Iya. Dan itu sangat berpeluang besar untuk Persipura kalau mengukur dari head to head. Secara materi juga imbang sih sebagai saya. Lihat materi pemain yang saat ini ada. Sekarang ini untuk masuk pusing putaran kedua
secara materi mereka imbang. Yang penting siapa yang mau kerja keras saja di dalam lapangan untuk menangkan pertandingan untuk besok. Baik. Malam ini. Kakak ganteng? Tidak jauh berbeda dengan apa yang Coach Elis tadi sampaikan. Oke. Peluangnya 50-50 kalau saya. Tergantung pemanfaatan peluang dari kedua tim, mereka menentukan malam ini siapa yang jadi pemenang. Oke. Untuk malam ini. Jadi 50-50 ya, meski Persipura sekarang lagi ada di zona. Tapi kan kemarin, 5 pertandingan kemarin kan belum pernah kalah ya? Iya. Persipura. Dan Persipura sebenarnya punya peluang untuk menang lawan Aceh, tapi mereka tidak memanfaatkan itu dengan baik. Banyak peluang dan mereka bisa keluar daripada zona itu. Tapi ya itu sepak bola. Sepak bola ya, realita ya hasil akhirnya yang menentukan. Betul. Jadi ya. Dan ya mudah-mudahan malam ini pertandingan sedangkan ini siapa punya motivasi yang tinggi dan dia akan memenangkan pertandingan. Yang penting PR sama mereka itu last passing yang harus mereka perbaiki di situ saja. Baik. Ketenangan yang penting dan last passing itu yang mereka perlu untuk di depan gawang dan memanfaatkan pemain-pemain import yang ada tuh. Berarti kalau pressure di kedua tim sebenarnya sama ya? Sama. Yang satu mau kasta juara, yang satu mau keluar dari zona degradasi. Dan ini sudah rumblah, tidak ada masalah. Yang penting siapa yang fight malam ini ya dia memenangkan pertandingan. Baik. Kak Reza. Kalau saya sih sama juga dengan kakak-kakak senior. Kompak ya, ini kompak. Ya, sama, tapi yang saya harap ya Persipura harus memenangkan pertandingan malam ini agar terhindar dari zona degradasi. Baik. Nah, apabila kalah maka posisinya akan turun kembali ke zona degradasi. Itu yang saya lihat. Kemungkinan ada beberapa pemain juga yang baru. Ya, kita berharap ya pemain baru ini bisa kolaborasi dengan pemain-pemain yang lain agar bermain maksimal untuk sebentar malam. Apalagi ada sosok senior Dinas Pai yang sudah hadir kembali, ya mungkin bisa menambah pertahanan yang kuat di lini belakang agar tidak kecolongan lagi. Okay. Mungkin itu saja dari saya. Baik, dan kalau kita lihat sedikit ke belakangnya, memang materi pemainnya sudah ada, sudah terbentuk. Sekarang timnya, kalau melihat tim yang ada sekarang, yang kemarin didatangkan oleh Persipura, dari kakak-kakak sendiri melihat ini seperti apa sih mereka-mereka yang didatangkan ini? Apa memang ini materi ini bisa membantu, bisa... istilahnya meningkatkan performa Persipura ini di babak kedua ya, putaran kedua ya sekarang. Putaran kedua. Siapa yang duluan? Tentu saya. Mana? Baik, kalau untuk putaran kedua, rekrutan yang Persipura rekrut, saya pikir sangat positif ya. Oke. Terutama Fergonsi, dia sangat membantu tim. Kita lihat di putaran pertama, siapa? Jevan ya? Jevan sedikit kesulitan. Yeah. Untuk cetak gol dalam permainan juga cuma dengan datangnya Fergonsi, ini depan Persipura sedikit terbantu. Fergonsi bisa jadi tembok atau target man di depan, di dalam kotak penalti untuk pemain lain bisa cetak gol. Saya pikir sangat membantu dengan Fergonsi datang ke Persipura di putaran kedua. Coach, silakan Coach. Oke, yang penting mereka bisa memanfaatkan mereka berdua ini. Teman-teman yang lain, bagaimana untuk memanfaatkan dia? Disitulah peluang-peluang Persipura untuk bisa membuat gol. Yang terakhir cuma harus last passing mereka yang harus diperbaiki. Kembali last passing lagi. Itu sangat penting PR buat adik-adik sendiri untuk bisa passing untuk membantu frekuensi untuk bisa bikin gol di situ. Striker berdua itu. Dan untuk pertandingan di malam, kalau dari info-info yang sekarang ada di media sih, memang ada juga pemain kuat, salah satu gelandangnya dari Arema ini yang tidak akan main, Hanif. Yang karena akumulasi kartu, ya kan? Karena akumulasi kartu. Nah, tapi kemudian ada beberapa pemain mereka yang terkena COVID-19 kemarin, sudah akan bermain. Sudah akan main lagi, jadi ya tetap juga meski kehilangan satu pemain itu tapi diperkuat lagi. Nah, gimana tanggapannya? Kalau tanggapan saya pastinya Arema pasti akan mempersiapkan
pemain-pemain terbaik mereka, karena Persipura juga ada tim elit yang susah dikalahkan. Tapi melihat dari beberapa pertandingan terakhir, Persipura mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hadirnya Alfredo Vieira, pelatih baru, membuat Persipura semakin meningkat. Nah, itu yang saya lihat. Kemungkinan besar itu 50-50. Ya, nanti, kembali lagi 50-50 ya. Arema juga tim tangguh dan mereka pasti optimis juga mempertahankan posisi puncak di atas. Baik, dan berbicara tentang sepak bola adalah bagian yang penting dari kehidupan masyarakat yang ada di Papua ini. Sepak bola adalah olahraga yang sangat diminati, primadona. PON kemarin juga pencapaiannya luar biasa kan untuk sepak bola Papua ini. Semua dilibas habis medali untuk futsal, untuk sepak bola apa? Putra-putri kan? Semua dapat kan? Dari Papua yang dapat. Nah, melihat kenyataan yang ada ini, dari kakak-kakak sendiri sebagai senior-senior, sebagai mantan-mantan pemain Persipura, sebagai mantan pemain timnas juga. Bagaimana melihat perkembangan sepak bola di Papua saat ini? Mungkin untuk regenerasinya. Bagaimana melihat? Saya tertarik untuk bertanya tentang ini. Siapa duluan? Coach duluan. Ya, baik. Ini contoh yang bagus. Mereka sudah memberikan satu prestasi. Ya. Dan ini harus dipertahankan. Dan kita punya insan-insan sepak bola yang pencinta sepak bola harus bisa melihat di situ untuk bisa. Pengurus harus bisa menjaga ini. Terutama ASPROP yang juga menjaga ini untuk bisa membuat satu event-event yang supaya talenta-talenta yang ada di sini ini, di Papua ini, jangan sampai diabaikan saja begitu. Betul. Dalam arti sudah ada peringkat juara, sudah ada PON untuk juara, jadi mananya kita harus jaga potensi-potensi yang ada, sudah ada ini untuk bisa mungkin langsung di orbit ke Persipura. Contoh bisa pergi ke Persipura, bisa pergi ke Waropen, ada Biak, Liga 2. Dan itu harus dipertahankan dan pengurus-pengurus sepak bola harus bisa melihat itu. Sepak bola harus bisa melihat itu. Terutama ya pejabat-pejabat yang menjabat untuk sebagai ketua umum untuk melihat Persipura atau itu harus bisa melihat di sisi itu. Supaya potensi yang sudah ada dikembangkan terus. Betul. Seperti itu. Apalagi potensi ada, sarana dan prasarana juga ada kan? Ada. Iya. Nah, tinggal bagaimana sudah ada itu dimanfaatkan untuk bisa dikasih latihan yang. Betul. Pak Manu, tanggapannya gimana? Tanggapannya kalau bisa jangan dengan hasil pencapaian di PON Papua kemarin kita lupa diri kelebihan bangganya. Tapi kalau bisa kita masih bilang kita bisa ke ASEAN dan Asia biar membanggakan negara. Kalau saya itu jangan puaslah dengan hasil kemarin, kalau bisa lebih lagi untuk regenerasinya itu. Berarti Kakak Manu juga harus melatih lah bisa mungkin pastinya anak-anak. Sedang menuju ke sana. Baik. Berarti memang tidak bisa lepas tidak dari bisa. Sepak bola ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kak Reza. Kalau saya ya terkait prestasi anak-anak muda sependapat sama Kakak Manu. Ya harus lebih dari yang kemarin lagi. Jangan cepat puas dan tetap membawa nama baik Papua ke depannya lagi. Itu saja sih, kalau saya. Iya, dan kalau nggak salah yang kapten sepak bola ya, PON. Tim Papua yang PON kemarin, Ricky Cawor. Yang sudah direkrut oleh Persipura sudah. Ya? Kalau untuk pemain ini sendiri, karena kemarin besutan PON kan, pemain muda. Kalau dari kakak-kakak melihat Ricky Cawor ini seperti apa? Pemainnya seperti apa? Tipikalnya seperti apa? Ricky Cawor, iya. Kalau saya pemain bagus, belum sangat bagus jujur, okay. Tapi pemain bagus. Okay. Saya pikir jangan juga seperti yang tadi saya sudah bilang kan, jangan cepat puas karena kemarin di PON beda level, beda level. Okay. Dia ke Persipura dia naik level, dia akan berhadapan dengan pemain-pemain yang mungkin lebih bagus lagi dari dia. Jadi lebih banyak berlatih, mempersiapkan diri lagi dengan tim, biar kompak dengan tim. Kalau untuk saya. Dari coach?
Kalau saya lihat sih, ya kalau untuk secara individu dia punya kelebihan, kecepatan, itu yang tadi bilang sangat bagus. Bagaimana dia memanfaatkan, kalau diturunin main, situasi itu harus dimanfaatkan betul-betul. Untuk masuk di tim. Jadi itu dikelihatannya bagus. Dia lebih daripada yang lain. Sebab sudah di liga levelnya berbeda. Jadi disitulah harus dimanfaatkan. Saya diturunin main sama pelatih, saya tunjukin bahwa saya bukan pemain pon, tapi saya layak untuk masuk di sini. Seperti itu. Berarti ini kesempatan yang betul-betul harus dimanfaatkan, ya. Kalau nggak dimanfaatkan sudah, bisa harus. Karena semua bagus. Karena ini bukan level pon, ini levelnya sudah liga. Yang lebih keras ya? Lebih keras. Yes. Lebih pressure-nya tinggi. Lebih ketat kompetisinya. Lebih ketat, pressure-nya lebih tinggi juga. Seperti itu. Okay. Dan memang dia punya secara individu, dia bagus, punya skill, teknik yang bagus. Bagaimana dia pakai dia punya otak untuk di dalam kotak area itu, apa yang harus dilakukan. Baik. Kembali ke dia. Okay. Keras. Kalau saya, Ricky Cawor, sama juga kayak kakak berdua. Secara skill bagus, teknik bagus, tinggal bagaimana cara berkolaborasi dengan pemain-pemain yang lain. Ricky Cawor pemain yang sangat bagus dari liga dari PON, sudah masuk ke Liga 1, dia sudah menjadi namanya pemain profesional. Jadi dia sudah naik level, tinggal bagaimana Ricky Cawor ini bisa kolaborasi dengan pemain-pemain yang lain. Untuk ini sangat luar biasa Ricky Cawor untuk pengembangannya. Apalagi dari beberapa pertandingan kemarin sudah mampu mencetak gol. Okay. Itu sangat luar biasa buat saya. Harus terus mengeksplor dirinya. Harus terus mengeksplor dirinya. Jadi jangan cepat puas juga, tapi terus berlatih, tetap semangat. Baik, kalau dari PON kemarin atau dari penglihatan dari kakak-kakak coach sekalian untuk bibit-bibit pemain muda di Papua ini, ada nggak yang saat ini lagi naik lah, yang saat ini menjadi perhatian dari coach sendiri, dari kakak-kakak sendiri, ini pemain ini bisa berkembang, bisa jadi pemain profesional yang hebat lah untuk di Papua saat ini, ada nggak? Kalau saya sih melihat yang kemarin Sintayong panggil satu itu. Ramai. Iya. Siapa namanya? Ramai. Ramai. Nah, dia punya potensi dan itu harus dipertahankan. Sudah dipanggil sama coach tim nasional Sintayong, itu harus dipertahankan itu. Dan yang tadi kembali lagi harus jangan cepat puas dan harus pertahankan disiplinnya agar dia eksis terus di tim nasional. Seperti itu. Dan itu harus jadi contoh untuk adik-adik yang lain untuk bisa berjuang untuk masuk di situ. Karena sepak bola ya semua ada di PSSI untuk tim nasional. Seperti itu. Muaranya ke situ. Makanya di liga ini ya muaranya untuk tim nasional. Jadi yang sudah ada peluang pemain Persipura kita, sudah ada satu masuk situ ya harus dipertahankan itu. Oke. Okay. Kakak Manu ada lagi nggak yang lain? Kalau saya Ricky Cawor. Oke. Okay. Tergantung pengembangan dia sendiri. Kalau dia mau terus menanjak berarti konsisten. Kinerjanya, kesehariannya, kembali kepada pribadi. Ya. Saya mau sukses nih, berarti saya harus apa, latihan apa yang kurang. Saya sendiri buat, di luar daripada program tim. Itu aja, karena sepak bola dinamis. Setiap minggu atau setiap bulan ada materi-materi baru yang akan berkembang. Ya. Dan perubahan. Sepak bola dinamis untuk saat ini. Oke. Okay. Silakan Kak Reza, ada nggak? Kalau saya sama juga, bagaimana? Ricky Cawor. Ricky Cawor ya. Ya. Iya. Kebetulan saya kemarin sempat wawancarai dia dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Ketika kami wawancarai mereka yang menghasilkan medali emas dalam PON 20 tahun 2021 Provinsi Papua, dan Ricky Cawor ini menjadi salah satu yang kami sempat wawancarai kala itu, dan memang sempat menyampaikan juga harapan-harapannya ke depan, salah satunya untuk bisa bermain di seperti ini, dan ini sudah terkabul ya. Kita tentunya berharap agar supaya bisa seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak sekalian ya, dia bisa mengeksplor diri, mengembangkan diri, karena memang materinya juga sudah bagus ya, sudah jadi memang pemain yang bagus, dan semoga ini dia bisa berlanjut lah. Dan sekali lagi kembali ke tentang sepak bola yang ada di Papua ini, untuk keadaan yang dan kondisi yang ada sekarang, baik mungkin pembinaan-pembinaannya atau
yang terjadi saat ini di Papua setelah PON, dari Kakak sendiri ini melihat apakah ini pembinaannya ini sudah cukup bagus atau memang harus lebih lagi ditingkatkan atau harus ada lebih banyak lagi sekolah-sekolah sepak bola yang harus di, yang ada di Papua ini agar supaya talenta-talenta Papua ini yang memang sudah luar biasa, yang memang potensinya besar ini bisa di apa ya, bisa di keep, bisa dikembangkan dan kemudian ya mereka bisa kembali lagi ke Persipura juga atau bisa mengharumkan nama Indonesia. Silakan coach. Ya baik. Contoh sekarang mereka ada buat turnamen di sini. Itu yang sangat penting sekali buat pembinaan. Jadi kompetisi lokal di sini seperti itu. Jadi mungkin ASPRO bisa membuat satu piala Persipura kayak untuk bisa kompetisi lokal itu klub-klub yang ada di diperbanyak untuk lokal. Kompetisi itu. Untuk klub-klub di klub-klub lokal. Papua. Lokal ini diperbanyak dan untuk Papua tuh. Di bawah naungan ASPRO Papua untuk bisa buat satu event untuk tujuannya muaranya ke Persipura. Ke Liga 2 juga bisa, di Waropen juga bisa yang sudah main di nasional seperti itu. Jadi harus memperbanyak untuk kompetisi-kompetisi yang ada di Papua nih. Memperbanyak kompetisi. Oke. Kakak Manu. Tidak jauh berbeda juga kan. Di sini kita tahu sendiri di kalau di Papua keseluruhannya saya tidak terlalu lihat ya di luar-luar Jayapura, tapi Jayapura untuk SSB-nya sudah lumayan. Sudah kompetisinya sudah di usia 13 tahun dan itu dijalankan. Yang ditekankan di sini ASPROF serius tidak gitu dengan kompetisi ini lokal. Usia dini kalau bilang ya. ASPROF serius tidak supaya anak-anak ini pengembangannya itu jelas. Jangan ikut kompetisi, selesai kompetisi, udah bubar, pulang ke rumah. Tapi tidak diperhatikan, mutu kompetisinya ini apa. Gitu. Tidak ada tindak lanjutnya ya? Nah, maksudnya begitu. Okay. Jadi kita tidak tahu toh hasil daripada kompetisi yang dibuat ini, jenjangnya kemana. Ya kan? Kemana. Mungkin selesai? Seperti PON kan, kalau PON kan kebanyakan buat mereka yang berprestasi di PON ya dipanggil ke Pelatnas. Kayak gitu kan, jadi untuk dibina lagi. Nah, kalau untuk kompetisi di daerah ini kan, bagaimana kemudian setelah mereka juara, apa yang apakah pembinaannya berlanjut atau stuck begitu saja? Soalnya di situ. Setelah selesai juara, euforia pulang udah bubar rumah. Iya. Harus diperhatikan. Bubar habis itu pergi mancing saja gitu ya. Ya saya. Ya. Ya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, sudah saya sempat katakan sebelumnya bahwa ini Kak Reza bersama dengan Coach dan juga Kak Manu kan hari ini ya ada pembukaan atau peresmian ya sekolah sepak bola ya? Iya. Ya, kenapa? Apa yang membuat kemudian harus sekolah sepak bola? Apa yang menjadi latar belakang didirikan sekolah sepak bola ini? Kalau saya, tujuan saya untuk dirikan sepak bola ini ya untuk pengembangan anak-anak muda. Kebetulan juga saya melihat di daerah Koya belum ada SSB. Terus saya melihat di tahun yang akan datang pengembangan kota sudah arahnya ke arah Koya. Jadi ini awal dan pertama yang saya dengan Kut dan rekan-rekan membuat sekolah ini untuk ya setidaknya kita curi start agar penduduk di Koya juga anak-anak di usia dini bisa bermain bola atau berlatih di tempat kita juga. Kemudian ini juga untuk batu loncatan untuk agendanya kita ke depan untuk mau buat akademi sepak bola nanti. Okay. Ya kalau tidak ada halangan, kalau Tuhan berkehendak, kami rencana nanti buat di Skosai. Nah itu sudah memang direncanakan oleh kita sama-sama. Luar biasa. Gitu. Coach, seberapa penting sih keberadaan sekolah sepak bola ini dalam rangka pembinaan bibit-bibit sepak bola yang ada di Papua? Penting sekali, karena di tim nasional itu ada jenjangnya usia 16, ada usianya 20, 18, 20. Pembinaan itu yang mungkin bisa, salah satu pembinaan itu yang bisa mungkin melahirkan
aset-aset tim nasional untuk bakat-bakat yang yang tadi sudah dibicarakan, PON ada, sudah juara, kenapa? Kita bina itu agar supaya pemain-pemain yang sudah ada punya potensi, punya talenta, kita tinggal mengasah mereka punya teknik lagi. Mm-hmm. Agar supaya mereka menjadi bagus dan bisa dipakai di mana-mana klub. Seperti itu. Baik. Kalau Kakak Manu yang hobinya sekarang mancing tapi kemudian tetap ada di bergairah untuk mendirikan sekolah sepak bola, gimana? Ya positif aja ya. dengan Reza dan Coach mendirikan SSB, saya pikir positif. Kenapa positif? Bisa membangkitkan gairah anak-anak muda di Koya untuk lebih mencintai sepak bola lagi. Mungkin di situ. Oh, jadi lokasinya di Koya ya? Iya. Jadi untuk umur berapa? Untuk usianya? Untuk ada, kalau usianya kategori, ada kategori SD, SMP, SMA. Oh, jadi SD, SMP, dan? SMA. SMA. Oke. Bisa untuk awal ini? Berapa yang akan diterima? Yang di daerah situ kemarin saya sudah dapat info. Di situ kan lokasinya kita tuh pas di apa pondok pesantren itu. Oh iya. Hidayatullah. Ya, itulah. Jadi di kita diizinkan untuk mendirikan SSB dari pihak yayasan situ. Kita yang di dalam pondok itu aja kemarin mereka bilang ada sekitar 200 lebih. Oke. Anak-anak. Jadi akan dimulai di situ dulu anak-anak yang ada di pondok pesantren ini. Iya. Oke. Ya anak-anak yang dari pondok pesantren, abis itu kita menerima umum. Oke. Kita tetap menerima umum. Menerima umum seluruh masyarakat yang ada di distrik Muara Tami. Gitu. Ya, jadi Coach Eli juga di sana akan turun melatih juga. Saya akan membantu. Nanti akan seperti apa nanti proses pelatihannya? Seperti apa? Ya, Coach? Tidak tutup kemungkinan bukan saya saja. Mungkin saya akan undang beberapa pelatih yang sudah punya lisensi D yang ada di Papua ini. Mungkin bisa join bergabung sama-sama dan kita bisa membina adik-adik ini. Karena mereka dari mantan sudah jadi pelatih, mungkin mereka bisa meluangkan waktunya mereka untuk bisa bergabung untuk kita membina sama-sama dalam arti. Akan sebagai untuk jadi bagus mereka. Jadi apa yang kita punya, ilmu yang kita dapat selama kita bermain bola, selama ini sekarang kita sudah jadi pelatih, itu ilmu itu yang kita tuangkan untuk mereka, memberikan motivasi untuk mereka untuk bisa menciptakan seseorang yang mahal di mata. Baik. Kalau Kakak Manu juga sebagai pelatih? Ya. Di situ. Mau jadi pelatih. Sedang mau jadi pelatih. Sedang menuju. Nanti kalau di SSB sendiri ini sebagai apa? Melatih juga? Melatih juga. Oh iya. Pelatih-pelatih. Tapi mungkin yang pelatih kepalanya Coach Eli gitu? Tidak juga. Oh, enggak juga ya? Okay. Yang penting dia punya levelnya kan ada D, ada C, ada B, ada A. Oke. Okay. Nah, itu level-levelnya yang memang harus dikategorikan, harus jalankan untuk sekolah. Jadi memang kalau sudah lisensi A itu pelatih kepala, nah, seperti itu. Apa sih yang menjadi harapan dari coach dan juga kakak sendiri, Reza sama Manu untuk dunia sepak bola yang ada di Papua ini? Siapa duluan? Manu dulu. Apa yang menjadi harapannya? Setelah ini harapannya untuk Persipura Jayapura? Dengan kondisi real yang seperti ini. Harapan saya lebih profesional lah. Lebih profesional dalam menangani tim sekelas Persipura Jayapura. Kalau dibilang profesional berarti dari segi apapun tim itu harus ditingkatkan. Baik. Berarti saya tidak menyinggung manajemen ya. Tapi apa yang saya rasakan sebagai pemain. Oke, iya ini kan dari sudut pandang dari Manu sebagai mantan pemain Persipura. Yang juga itu yang harus dilakukan oleh tim Persipura, biar kedepannya lebih berprestasi lagi. Oke, lebih profesional lagi dalam
harapannya untuk sepak bola yang ada di Papua seperti apa? Tadi nanya ini Persipura. Secara umum. Ya, kalau tadi kan Persipura, kalau ini secara umum sepak bola yang ada di Papua ini. Karena sepak bola ini sangat di Papua ini sangat luar biasa kan. Sepak bola ini adalah olahraga primadona masyarakat yang sangat disukai, yang sangat digandrungi dari semua umur. Dari ya kan coach, dari anak-anak sampai orang dewasa ini suka sepak bola di Papua. Oke. Harapannya ya kalau bisa setiap pengurus atau siapapun jadi pengurus bisa melihat sepak bola ini sangat diminati oleh tanah Papua ini dan sudah talenta anak-anak Papua ini. Jadi itu harus dijaga. Contohnya kan PON sudah. Ya. Itu harus dijaga dan akan bisa melahirkan pemain-pemain baru lagi. Dalam arti sudah ada, sudah bagus, punya potensi, punya talenta, harus dijaga itu. Dan memang tadi sudah dibahas punya turnamen yang banyak. Ya, ya. Seperti itu. Dan harapan jangan sampai kita punya tim kebanggaan itu tenggelam. Kita contoh saja Persipura. Ya. Saya kasih contoh, saya pernah main di Persipura Liga 5 99. Saya hampir degradasi itu Persipura. Tapi dengan kemenangan 2-1 lawan Persipura, kita keluar daripada zona degradasi. SM. Kita lolos lawan PSM. Ya saya berharap motivasi ini kita bisa untuk jangan sampai kita turun di degradasi. Dan ini sudah kebanggaan, Persipura ini sudah kebanggaan tanah Papua. Dan itu sebagai contoh untuk anak Papua. Papua ini, Persipura ini adalah ikon juga. Seperti itu. Ikonnya Papua. Jangan sampai degradasi ya. Jangan sampai degradasi. Kita berharap jangan sampai degradasi. Apalagi dia sudah juara berapa kali? Juara 3 kali. Coach, empat kali. Bintang 4. Coach, ini apa ini kalau lihat sejarahnya, coach paling tahu juga kan. Ini apa ini yang memang terburuk kah atau memang sempat juga sebelumnya ada di posisi ini? Nah, ini yang saya bilang yang di Liga 5, Liga 5 saya sempat kita Persipura waktu itu dibagi 3 wilayah, kita wilayah timur. Sempat terpuruk juga. Tapi kalau lihat statistik pencapaian sekarang ini termasuk yang terburuk ya. Untuk yang sekarang. Untuk yang sekarang ya. Yang sekarang. Iya, iya. Ya, karena memang format kompetisinya berbeda. Oke. Itu saja. Kalau menurut saya itu format kompetisinya berbeda dan memang itu pun tidak pakai alasan tapi ya. Yang penting siapa yang siap gitu. Seperti itu. Ya sebenarnya masalahnya ada di mana nih, coach? Kalau coach melihat masalahnya ini sebenarnya ada di mana? Enggak apa-apa ya bertanya masalahnya ada di mana? Kalau itu dilihat dari sisi seorang mantan kalau saya sih melihat merekrut pemain. Oke. Okay. Itu saja merekrut pemain dalam arti tiba-tiba pemain-pemain itu sudah ada gitu. Jackson datang, pemain-pemain itu sudah ada. Oke. Okay. Itu saja merekrut pemain. Mungkin lebih dalam profesional lagi lebih yang profesional. Tadi saya ulangi lagi. Seperti itu. Profesional sudah termasuk dalam perekrutan pemain ya. Seperti itu. Jadi sudah datang sudah pemain Persipura sudah ada. Lebih profesional kalau mau seleksi pemain Persipura secara umum kita buka seleksi. Oke. Seperti itu kita buka seleksi, kita lihat pemain-pemain yang punya potensi, punya kualitas. Ambil. Seperti itu. Tapi dengan materi yang ada sekarang, kembali lagi dengan pelatih, dengan pemain yang baru saja direkrut, dengan pemain yang ada yang full tim saat ini, ini bisa ya? Bisa. Bisa. Saya yakin bisa. Saya yakin mereka bisa keluar dari zona itu. Yang penting pemain punya semangat juang. Konsisten juga ya pastinya. Harus. Di setiap pertandingan. Di setiap pertandingan. Laga big match itu di setiap pertandingan. Contohnya kemarin lawan Persija menang tapi lawan Persiraja bisa seri. Itu karena tidak konsisten. Harus di setiap pertandingan konsisten. Dan mereka punya peluang banyak tapi tidak dimanfaatkan. Itu yang tadi dibilang kembali konsisten. Lagi ya. Iya. Oke, jadi dengan apa yang ada sekarang dan jadi kalau untuk nanti malam ya 50-50 ya. 50-50. Peluangnya 50-50 sama-sama ingin menang, tapi siapa yang lebih siap di pertandingan malam ini dia akan menang. Kalau kita tebak skor bisa enggak ini? Persipura.
Coba skor. Cinta sekali sama Persipura sebenarnya Kak Manu. Iya kan? Kita semua. Kak Manu paling cinta. Iya. Kita bisa lihat. Bisa lihat. Kalau kita tebak skor Kak Reza, kira-kira berapa malam ini? Ya, saya berharap jangan kalah. Kalau skor ya draw lah. Draw ya. Sudah draw. Ini ya. Jangan kalah pokoknya. Jangan kalah udah. Habis Arema juga posisinya bagus ya, jadi. Lagi dalam performa yang bagus. Lagi bagus. Ya, saya performanya lagi meningkat. Saya cukup aja di draw aja. Gak mau muluk-muluk ya? Iya. Takut salah. Gak apa-apa. Kita mau juga sepak bola kan? Sepak bola hasil akhir yang ya, penting. Ya, saya draw aja. Draw aja. Kalau saya lihat kalau malam ini mereka bermain seperti lawan Persija, saya yakin mereka akan menang 2-1. Nah, okay, performanya mereka keluarkan adalah seperti lawan Persija karena Persija itu bermain 2-1. All out keluar. Oke. Okay. Nah, siapapun melawan Persipura, all out dia akan memenangkan pertandingan itu. Seperti Persija, jangan seperti main lawan Persiraja. 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 Ya beda main dengan Persija dan Persiraja beda cara bermainnya berbeda. Seperti itu. Jadi ya malam ini mungkin ya saya Persipura menang 2-1. Sip. Kakak Manu. Tebak skor. Yes. 2-1 Persipura. 2-1 Persipura tetap ya. Persipura luar biasa. 2-1 dan draw. Masih bisa dirubah ini. Sekali aja. Masih bisa. Sekali aja. Saya yakin. Karena dua sudah menang, nggak apa-apa, saya draw aja. Nerebut. Oh iya ya, jadi berarti tetap menang ya. Ya. Kalau saya juga ikutan, 2-1. Karena dua sudah menang, pasti jadi, mereka tapi tujuannya tetap menang. Tapi kalau mau lihat apa perform atau penampilan dari Arema selama ini kan, Persipura ini harus bagaimana harusnya? Harus apa strateginya harus apa iya kesiapan timnya kesiapan dan tentunya kalau melihat cara permainan dari Arema ini apa yang harus diperkuat di Persipura dan strateginya harus seperti apa melawan mereka ya nggak apa-apa kan kita bisa berpendapat ya, kan baik. Sebagai orang-orang yang tahu sepak bola ya itu saya tadi bilang kalau Persipura secara individu mereka menang, secara individu. Tapi secara tim Persipura belum ketemu sedikit di situ. Kolektivitas. Kolektivitas. Tapi kalau Arema ada secara tim kolektivitas dia bagus. Apa tadi istilahnya? Kolektivitas. Kolektivitas. Oke, oke, oke. Secara individu Persipura menang, secara individu masing-masing. Tapi kembali ini permainan tim ya? Iya. Yes. Jadi ini permainan tim. Dan mereka harus bisa memanfaatkan itu. Teamworknya ada, secara individu mereka keluarkan mereka punya skill situ. Secara skill mereka menang lawan Arema. Oke. Tuh. Skill individu keluar iya. Dan permainan tim keluar gitu. Itu pasti. Baru bisa memenangkan pertandingan. Ya, yang tadi kayak coach bilang kalau mereka main Persipura main lawan kayak kemarin Persija itu gaya mainnya pasti menang. Oke. Kalau sebentar malam mainnya kayak gitu pasti menang. Kakak Manu, gimana? Pertanyaannya tadi apa? Iya toh. Melawan Arema, kesel, melawan Arema kesiapan tadi. Kesiapan tim Persipura. Oh, kesiapan dan strateginya tuh, ya, ya. Luar biasa. Saya lebih condong ke sisi pertahanan, fullback kiri Persipura. Nah. Persipura lebih fokus pada midfield. Gelandang Persipura lebih backup. Oke. Karena Arema punya sisi kanan cukup bagus. Bagus. Saya sangat kenal dia, Dendi Santoso. Saya sangat kenal. Dia pemain yang bagus dan pintar. Jadi malam ini untuk kesiapan tim saya pikir Persipura lebih gelandang Persipura lebih kerja ekstra untuk mengcover fullback Persipura. Kalau saya itu saja. Jika Dendi dimatikan malam ini pasti Persipura main lepas. Oke. Okay. Coach, setuju coach? Saya setuju sekali. Karena dia saja yang walaupun dia masuk walaupun dia masuk babak kedua atau dia starting level. Nah, itu harus diantisipasi di situ. Oke. Dan memang harus di siapa mau memenangkan pertandingan, lini tengah itu harus dikuatkan, dipertahankan di situ. Maupun serang, maupun bertahan, harus kerja ekstra di situ. Karena dia kunci. Dan manfaatkan
bola-bola crossing untuk striker kita lain. Punya striker dua asing itu. Itu yang harus mereka dimanfaatkan. Baik. Last passing dari kiri kanan dan bantu serangan. Tipa dengan hadirnya Tipa mudah-mudahan bisa ada dobrak serangan dari situ sebelah kanan, sisi kanan. Seperti itu. Baik. Kak Reza, masih ada yang mau ditambahkan? Saya sudah cukup tadi, sangat jelas. Baik. Mungkin ini terakhir ya. Ini Kakak Manuk sepertinya mau sebentar lagi mau mancing kayaknya. Kayaknya. Oh, baik. Ya, ya biar pemirsa juga tahu kan kesibukan dari mantan pemain Persipura sekarang apa aja selain melatih, selain tetap main, ya kan. Ada juga sisi lain dari para pemain, mantan-mantan pemain. Seperti apa, biar pemirsa juga di rumah tahu. Dan ada juga ini ada pembukaan sekolah sepak bola yang pasti tetap ada di dunia yang sama. Pasti. Tetap ada di dunia sepak bola, nggak bisa jauh-jauh. Dan tentu saja kecintaan juga terhadap Persipura Jayapura ya Coach, tetap ada. Ya harus, kan? Harus ada. Harus ada. Supaya generasi itu udah bisa ya. Berpacu untuk situ. Baik, dan saya bisa meminta dari Kak bertiga ini untuk memberikan motivasi lah, untuk anak-anak Papua yang ingin menjadi atlet, yang mungkin sangat menyukai sepak bola, tapi mungkin masih belum percaya diri, masih ragu-ragu, masih berpikir, ah ini saya banyak saingannya, kayaknya nggak bisa, atau seperti apa, yang mungkin masih rendah diri untuk bisa menjadi termotivasi menjadi atlet profesional sepak bola. Apa yang bisa disampaikan oleh kakak-kakak sekalian? Reza dulu. Kalau saya sih, yang pertama, jangan kita dulu memotivasikan ke orang lain, tapi memotivasikan diri kita sendiri dulu. Okay. Gitu. Kalau kita sudah memotivasikan diri kita sendiri, berarti kita sudah mampu memotivasikan ke orang lain. Baik. Nah, contohnya seperti itu. Dulu saya masih sekolah, Abang Eli, terus Kak Manu. Saya itu paling favorit sama Manu. Dulu sekali. Karena ini ya, karakternya juga kan, karakter yang kelihatan. Dulu waktu saya masih main-main bola di Liga 2, saya paling favorit Bang Manu. Ya. Jadi, karena ya, saya bentar, favorit. Bentar, apa yang membuat kakak memfavoritkan beliau? Karena sama main di tengah. Saya idola main Tomanu. Dan saya juga bersyukur karena itu yang tadi saya bilang, memotivasi diri sendiri dulu, baru bisa memotivasikan orang lain. Nah, makanya saya memotivasikan diri saya dulu. Saya bersyukur karena bisa sama-sama dengan Coach Eli, Bang Manu, dari dulunya saya fans mereka, akhirnya di usia saya bertambah, saya memotivasikan diri saya sendiri, akhirnya saya bisa sama-sama jalan, sama-sama. Fans sukses ini berarti ya, fans yang sukses. Orang kan yang ngefans, tapi ketemu saja nggak bisa. Kita cuma bisa ngefans dari jauh, tapi ini fans yang sukses, bisa menggait keduanya kan? Ya. Belum juga sih, alhamdulillah. Tapi bersyukur aja, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, jadi itu. Kemudian, ya, saya berharap ya, dengan rekan-rekan semua bisa kembangkan sepak bola lebih baik lagi di Papua nanti. Baik. Itu aja. Oke, Coach silakan. Ya, kalau saya sih kembali ke pribadi saya. Kalau kita mau jadi sukses itu, jadi seorang bintang, kita harus satu, rendah diri, dan apa yang kita punya kita harus disiplin. Mau segala apapun kita harus disiplin, mau di lapangan, mau di luar lapangan. Yes. Kita harus disiplin. Dengan disiplinnya itu kita ikut aturan yang baik, tidak tutup kemungkinan kita akan dicoret dari klub atau tidak dari tim nasional. Karena kita sudah disiplin, kita sudah kerja, dan kita akan dapat hasilnya yang baik. Baik. Dan itu bisa memaintainkan itu terus, dia akan jadi pemain hebat. Seperti itu. Tiangnya tuh kita disiplin diri saja. Pribadi. Itu yang sangat penting. Kebanyakan yang terjadi, yang saya melihat, ya kurang disiplin saja. Yeah. Bukan kurang, sudah tahu, tapi kurang. Hal-hal sepele-sepele itu yang mereka melakukan. Mungkin kurang istirahat yang terjadi. Jadi performa yang mereka harus main, penampilan untuk malam ini,
akhirnya jadi buyar karena kurang istirahat. Seperti itu. Okay. Ya disiplin diri. Disiplin, saya betul. Saya mau main besok atau saya mau main, saya harus disiplin diri, saya jaga makan saya, jangan saya sakit. Ya. Itu yang sangat penting, ya disiplin tiannya. Oke. Okay. Jadi kita bisa berprestasi di situ. Baik, terima kasih coach, luar biasa. Kak Manu, bagaimana? Saya perlu mengulang. Kesan yang ini mungkin sama dengan coach saja. Oke. Okay. Untuk memotivasikan diri, apalagi anak-anak Papua itu kurangnya di disiplin saja. Disiplin ya, betul. Disiplin. Tidak ada yang lain lagi yang saya disiplin. Bicara disiplin. Karena saya sendiri betul. Tidak disiplin. Oke. Okay. Jadi saya ingin membawa disiplin ini mengajarkan untuk nanti kalau saya jadi pelatih atau ini motivasi ini yang akan saya berikan untuk adik-adik. Karena disiplin sangat-sangat penting untuk pemain bola di Papua sini. Sangat penting. Itu aja. Di sini kekurangannya disiplin. Dan sudah terjadi banyak kalangan kita sepak bola. Betul. Jadi tiangnya cuma itu saja. Yang penting dia disiplin, dia akan dipakai. Mana klub yang mau pakai kita akan betul. Tersalur. Karena dia disiplin. Kalau tidak disiplin, paling kita saya mau pergi ke klub kita, pemain itu nggak disiplin, siapa yang mau ambil dia? Betul. Attitude ya. Attitude-nya tidak bagus. Meskipun kita sudah punya skill yang luar biasa. Benar. Tapi kita nggak punya attitude, kita nggak punya disiplin. Banyak sekali. Hilang semua berkembang. Itu. Berkembang. Benar. Iya. Dan memang akan apa dibilang, kita akan korbankan kita punya diri sedikit untuk hal-hal yang. Jadi kita harus disiplin. Memang untuk berhasil ya, memang ada hal-hal yang harus kita korbankan. Gitu. Kesenangan-kesenangan pribadi. Nah, seperti itu. Dan harus itu dijawab gitu. Dalam arti supaya mau jadi sukses, menjadi seorang bintang ya harus seperti itu. Iya. Dan dia memaintainkan dia. Memotivasikan diri itu yang tadi saya bilang, memotivasikan diri dulu. Harus motivasi diri dulu ya. Ini saya disiplin. Kalau mau berhasil saya harus disiplin. Gitu. Iya, harus dari diri sendiri dulu. Baru bisa kita. Dan saya berharap kalau bisa pemain-pemain Persipura itu banyak bisa berada di tim nasional. Bukan satu dua orang saja. Harus bisa banyak jadi pilihan. Karena kita punya kekuatan, kita punya potensi. Kita punya skill yang bagus. Betul. Jadi tiangnya disiplin. Jadi pelatih-pelatih asing yang dari luar bisa melihat. Saya pergi main luar negeri, silakan. Itu momen, peluang. Seperti itu. Baik. Dan baiklah, terima kasih Kakak Reza, Coach Eli, terima kasih Kakak Manu sudah mau hadir bersama kami dengan pada sore hari ini. Jangan ragu untuk datang lagi, kita bahas lagi tentang yang penting tentang sepak bola yang ada di Papua, untuk kemajuan sepak bola di Papua. Dan tentu saja kita semua berharap kita yang ada di studio sore hari ini, juga kru yang bertugas, agar supaya malam ini match antara Arema dan Persipura Jayapura dapat dimenangkan oleh Persipura Jayapura. Amin. Ya, dan terima kasih pemirsa yang ada di rumah yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kami pada sore hari ini dalam perbincangan ini. Semoga apa yang sudah kami perbincangkan dapat bermanfaat untuk Anda. Dan saya Sindi Kuas mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekali lagi terima kasih Kak Reza, Coach. Terima kasih Kak Manu sudah hadir pada sore ini. Sama-sama. Sukses sekolah sepak bolanya. Amin. Amin. Dan sukses juga keluarga dan karir apapun yang dilakukan, senantiasa diberkahi. Amin. Dan yang paling penting bisa terus berkarya lah untuk sepak bola yang ada di Papua. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.